Kebetulan kita emang momennya pas aja saya jualan terus udah gitu, tapi puji Tuhan tetap ada jalan syuting yang sama film itu ada 1947 turunan. Pas banget pandemi awal saya bisa jualan, jadi ya tapi jualannya online. Oh enggak, saya nggak sepi loh, masih kerja. Iya kebetulan kita emang momennya pas aja saya jualan terus udah gitu, tapi puji Tuhan tetap ada jalan syuting yang sama, film turunan itu ada 1947 turunan dikit, tapi disertai dengan progres dan begituan semuanya aman sampai selesai produksi tersebut. Oh iya, sempat jualan sendiri di rumah, di garasi rumah, karena emang belum punya toko, jadi jualannya di rumah, di garasi rumah, terus di aku yang kirim-kirimin ke apa yang paketin sendiri sampai kirimin gitu. Udah serius tapi juga nggak tahu. Ya lumayan cukup serius sih sebenarnya. Cuman gue baru ngerasain sekarang ini kan udah lumayan nih jalan setahun, tapi ternyata kalau sibuk di dua hal gitu nggak bisa sih. Jadi memang harus ada tim. Tapi kebetulan emang dari awal gue memutuskan bahwa gue mencoba untuk dari nol dulu nih, gue ngerjain semuanya sendiri. Admin juga sendiri gitu kan. Admin tuh gue. Jadi gue yang ngobrol sendiri sama segala macam. Sama ya gue yang ngurusin semua, sama asisten gue sih ada di. Selain bisnis, mungkin juga belum ada, Pak. Mudah-mudahan tahun depan ya. Saya masih mau ngejalanin film dulu aja sama series. Lain aja ya. Mungkin ini kan udah 50 tahun gitu, jadi udah ada rencana planning liburan supaya tahun-tahun dan Natal juga. Gak ada yang menarik dari saya. Gak, maksudnya gini, saya kebetulan ini kan baru selesai promo film juga, ini promo series juga. Ini semua kerjaan saya yang kemarin-kemarin ini numpuk semua di akhir tahun. Jadi di akhir tahun pun juga sebenarnya ini setelah ini bakal ada film baru lagi. Bergenre horror thriller lah sebenarnya. Jadi saya kerja aja sampai akhir tahun. Gak ada liburan kemana-mana. Emang udah boleh keluar ya, belum? Udah. Ini ke Jepang belum boleh kan? Maksudnya? Staycation. Oh, staycationnya. Kemarin udah lama banget nih syuting kaget tinggal ini di Bali udah. Udah. Itu udah puas ya liburan? Puas, udah kayaknya di Jakarta aja dulu deh. Persiapan Natal mungkin? Persiapan Natal sama seperti tahun-tahun sebelumnya sebenarnya lagi-lagi tanpa bokap gitu loh. Kebetulan ya seperti biasa lah, pas tahun Natal di rumah dan gereja juga sebenarnya masih belum bisa datang, ya kita nonton online aja virtual seperti itu, berdoa bareng sama aku sama mama gitu. Seperti itu aja di rumah. Perlibatan apa nih dengan almarhum papa di Natal kemarin? Iya, udah hampir 6 tahun ya sekarang ya. Masuk 6 tahun. 7 tahun enggak ada apa-apa. Masih ada banget perlibatan terbesar di hati gitu. Karena itu bukan hal yang biasa buat aku ya, kehilangan seorang apa gitu ya, emangnya kita hidup bertiga doang kan, mama aku papa. Terus di sela-sela syuting dari kemarin ya, apapun itu yang aku kerjain tuh pasti aku keinget kayak pingin dia papa gitu. Terus kalau misalnya emang dapat hargaan apa gitu, pingin apa sih, tau papa nih, pak ini ada film nih buat papa gitu. Masih kepikiran terus. Tradisi ya paling itu doang sih, makan bersama aja sih di rumah, terus ke gereja bareng,
justru emang dulu terakhir-terakhir sebelum papa ninggalin kan pernah aku ceritain juga, justru papa yang ngebawa aku supaya tetap beribadah. Oke, next. Pasangan nanti ya. Kamu belum.